Hai hai hai, kembali lagi guys di channel YouTube-nya Widya Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niman hama. Oke teman-teman, di sini aku mau bikin sup orang Cina atau Taiwan. Oke teman-teman, di sini bahan-bahannya adalah ini adalah rumput laut ya teman-teman. Ini rumput laut yang baru ngambil dari laut, terus ini belum diolah, pokoknya masih fresh atau masih xingxian ya, atau masih seger lah pokoknya. Dan di sini ada 3 telur ya, telur apa aja terserah. Dan di sini aku sambil godok banyu ya teman-teman, ngerebus air. Oke teman-teman, lalu lanjut. Di sini bahan-bahannya ini adalah bakso cumi-cumi ya teman-teman. Yoi, bakso cumi-cumi. Dan bumbunya cuma pakai penyedap dan garam dan juga pakai lada bubuk. Oke teman-teman, jadi pertama-tama baksonya aku mau dimasukin dulu ya dalam itunya. Soalnya kan ini baksonya tuh beku teman-teman. Soalnya ini kan taruhnya di lentong atau di freezer ya. Dan ini rumput lautnya juga aku sekalian dimasukin dulu ya, biarpun airnya belum umep atau belum mendidih, jadi aku masukin dulu. Nah oke ya teman-teman, dimasukin dulu sampai nunggu umep, kan nanti semuanya tuh udah bunyer. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya rumput lautnya. Jadi ini seperti ini tuh lembut banget. Pas pertama aku lihat ini kayak lumut teman-teman, lumut. Tapi ini adalah rumput laut yang pokoknya masih seger lah, pokoknya xingxian ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah ini dia udah mendidih. Lalu sambil nunggu mendidih agak lama, lalu aku di sini ceplok telur ya teman-teman. Telurnya diceplok dulu. Nah lalu tambahkan garam biar nanti di ketelur-telurnya itu ada rasa garamnya ya teman-teman. Tambahkan garam, dikocok-kocok sampai merata ya. Nah ini dia sudah umep. Lalu telur yang tadi dimasukin ke dalam supnya ya teman-teman, dalam kondisi umep ya teman-teman, dalam kondisi mendidih ya teman-teman, biar nanti nggak menggumpal. Oke teman-teman, seperti itu ya jadinya ya teman-teman. Pokoknya simple banget kan supnya. Lalu diaduk-aduk. Pokoknya sup ini simple banget. Dan juga masukkan bumbu-bumbunya terakhir saja. Lalu tunggu sampai mendidih ya guys. Udah deh jadi. Pokoknya jangan lupa dicicipin dulu ya guys. Biasanya kan takutnya kurang asin. Pokoknya simple banget kan teman-teman. Jadi seperti ini ya supnya, simple dan dijamin rasanya enak dan juga sehat. Oke teman-teman, jadi selamat mencoba ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.